kasus pembunuhan terjadi di Jalan Madusila, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Po Asia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Minggu 7 Maret 2024 sore. Akhirnya, polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Pembunuhan ini diduga direncanakan melalui skenario begal yang disusun oleh menantu korban. Kasat Reskrim menyatakan bahwa motif pelaku dalam melakukan tindakan pembunuhan masih sedang dalam tahap penyelidikan lebih lanjut. Kenapa? Mungkin telah melakukan janji seperti itu. Dendam kenapa, Novi? Dendam apa? Saya dendam ini, Pak. Kok dia manusia? Kok dia apa? Dari semenjak saya menikah sama suamiku, sampai hari itu juga, sampai itu, saya tidak pernah dianggap bagaimana di keluarganya, Pak. Selalu saya dituduh. Dibilang katanya kalau saya tidak pernah saya kasih uang keluarganya. Saya katanya melangkalangi katanya anaknya itu, suamiku tuh kasih ke orang tuanya uang. Jadi intinya kok dendam? Saya katanya yang koyak-koyakan uang katanya, makanya suamiku tidak pernah minta bantuan uang sama kemanakannya, sama orang tuanya. Dendam sama mertuamu. Iya, pasal sudah kumpul-kumpul desa sekali nanti.